teman-teman. Di sini kayaknya tempatnya. Oh iya, tuh. Ya. Ini masih aman ya. Masih aman teman-teman ya. Ya. Astagfirullah. Aman loh. Gak ada yang lepasin ya. Tapi ini udah berubah loh. Udah berubah jadi manusia ini loh. Ya. Tuh. Jelas ya teman-teman ya. Masa masih belum jelas. Ini udah pagi hari loh. Ya. Nah. Nih ya teman-teman, keadaan di pagi hari ternyata seperti ini ya. Dia berubah tapi nggak bisa pergi teman-teman. Mungkin yang jaga lilinnya lupa ini ya. Kita coba tanyain ya, dia yang jaga lilin itu siapa? Siapa yang jaga lilin? Siapa? Istri. Oh, ternyata istrinya teman-teman. Astagfirullah, ini satu keluarga ini ya. Satu keluarga. Dia jadi pelaku babi ngepet ya, teman-teman. Nah, apa kamu? Ini baru setengah ya teman-teman ya, baru setengah. Ini dari kaki tangannya udah berubah. Dia dari kepala belum ya, dari wajahnya belum teman-teman. Tuh, ya. Astagfirullah, ya. Kamu ini gimana coba? Ya, banyak loh. Udah banyak yang dirugikan sama kamu, ya. Ya teman-teman. Oh. Ini saya menuju ke sini lumayan cukup jauh teman-teman ya. Di sana juga ada pemukiman juga ya. Pemukiman warga ya. Nah ini keadaannya seperti ini. Ya. Gimana kamu? Istri kamu nyariin enggak? Cariin enggak? Enggak. Iya. Kamu udah banyak uangnya ya teman-teman ya, hasilnya udah banyak ya. Kamu semalam itu bisa berapa juta ya? Kamu ambil uang berapa ngomong ya? Berapa? Oh cepet ya kamu, cepet kaya. 5 juta semalam. Oh. Hebat kamu. Berapa rumah itu biasanya? Banyak. Oh. Banyak ya, teman-teman. Kamu nanti diarak sama warga ya. Saya kasihin ke warga. Hah? Biar kamu tanggung jawab. Ya. Kamu harus tanggung jawab dong atas perbuatan kamu. Ya. Kenapa kok wajah kamu nggak bisa berubah? Kenapa? Ya, ya itulah yang salah ya istri kamu. Gimana coba ya teman-teman? Jaga lilinnya gimana? Coba. Iya, istri kamu bisa nikah lagi loh, cari suami lagi ya teman-teman. Dia udah dapet uang. Ya itulah ketiduran itu, jadi kamu gak bisa ngilang. Dia gak bisa ngilang teman-teman. Kenapa kamu ditali seperti ini aja gak bisa lepas? Kenapa gak bisa ya? Ya karena talinya memang udah kita doakan ya teman-teman ya. Jadi udah ada dari doa-doa kalian juga teman-teman di sini ya. Memang tali ini hanya media saja ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini bisa
menahan sosok ini teman-teman ya, lakunya ternyata manusia ya teman-teman ya, yang bersekutu kamu sama setan itu. Denger ini, denger nggak? Denger ini, oh, denger nggak? Denger, sakit, sakit telinga kamu, sakit. Iya, kamu denger suara pecut aja dia sakit teman-teman. Dengar suara ini nih, suara ini nih, tuh, dia udah di telinga. Kamu takut nggak? Takut nggak sama ini? Takut nggak sama suara ini? Takut, iya. Makanya ya, kamu jangan kayak gitu lagi, jangan melakukan seperti itu lagi, ya. Ya ini akibatnya ya teman-teman. Ya, tuh, saya nggak banyak waktu untuk mengurusi kamu ya, ya. Saya nggak banyak waktu, nggak punya banyak waktu buat kamu, ya. Karena ada sosok-sosok lain di luar sana ya teman-teman ya, yang lebih berbahaya ya. Ini gimana teman-teman, kita serahkan ke warga atau gimana ini sosok ini, atau langsung dibawa ke kantor, ke pihak yang berwajib, gimana teman-teman menurut kalian? Sakit ya dengar ini. Sakit di telinga, sakit dengar suara ini. Iya. Dia dengar suara cambuk ini, dia merasa mendenging di telinganya, teman-teman. Sakit. Ya. Dia merasakan kesakitan, teman-teman. Ya. Ini alhamdulillah ini cuma tali biasa teman-teman, tapi doa dari kalian juga itu masuknya ke tali ini ya, sehingga sosok ini nggak bisa lepas teman-teman ya, aman alhamdulillah ya. Wah gimana? Lo kamu pakai cincin itu, cincin apa itu? Lihat, kasih lihat tangannya yang kayak gini. Tangannya kayak gini. Lihat. Nah, ini teman-teman ya. Kasih lihat. Kalau enggak nih saya sambung. Nah, ini. Ya. Ini ada cincinnya juga, teman-teman. Di tangan. Kasih lihat. Mana tangan kamu? Nah, ini ada cincin, teman-teman. Ya, dia memakai cincin. Nah, ini. Dia nggak bisa melepas cincin ini teman-teman ya, jadi di wajah dia masih babi ya, bahwa seutuhnya udah berubah ya, kaki tangannya udah berubah jadi manusia teman-teman. Nah, karena dia masih memakai cincin ya, wajah masih babi ya teman-teman. Kayak ini banyak ya teman-teman, jadi ada yang memakai cincin, memakai jubah ya, biasanya jubah hitam, jadi untuk apa ya, dia untuk berubahnya teman-teman ya. Sini ketahuan ya, ternyata dia pakai media cincin teman-teman untuk berubah ya. Dengar nggak? Gimana? Sakit lagi. Lagi. Berapa puluh orang yang kamu sakiti? Mereka udah susah payah mencari uang ya teman-teman, cari rezeki. Sampai keringatan seperti itu. Kamu ambil begitu saja. Coba kamu bayangkan, kamu nggak kasihan, nggak sakit. Kamu tega itu. Kamu tega lah. Ya. Saya mengasih pelajaran ini ya teman-teman ya.
ngasih pelajaran supaya kamu paham, mengerti ya gimana rasanya disakiti ya teman-teman. Ini dengar ini ya. Sakit lagi. Hah? Lagi. Hah? Sakit. Lagi. Nah. Itu belum seberapa. Mereka yang kamu sakiti, coba. Gimana rasanya, teman-teman? Ya. Misalkan ini ya. Punya uang 100.000 selembar-lembarnya ya teman-teman untuk beli beras, untuk makan, tapi kamu ambil begitu saja ya. Kamu gak kasihan ya. Gak kasihan, kamu gak pandang bulu ya, semua orang setiap rumah kamu ambilin. Iya, kalau warga itu ya teman-teman ya, kalau warga itu orang kaya mungkin gak seberapa ya hilangnya. Coba kalau yang 100.000 satu lembar ya, udah susah payah buat beli beras, beli makan, dia ambil begitu saja. Pikirannya enak cari uang tuh. Kamu nggak merasa? Mereka berjuang ya teman-teman untuk cari nafkah buat anak istrinya, buat makan. Kamu ambil begitu saja. Ampun-ampun, sekarang aja kamu udah ampun-ampun. Kemarin-kemarin enggak. Masih melakukan seperti itu. Sakit. Dengar suaranya udah sakit, apalagi ini ya mengenai tubuh kamu lebih sakit. Lagi biar kamu merasakan sakitnya seperti apa. Kejar kamu. Sakit kan? Ternyata ini pelakunya satu keluarga teman-teman ya, sama istrinya juga. Oke, kasih lagi nih. biar tahu dia gimana rasa sakitnya mereka yang diambil uangnya. Sakit nggak? Sakit, hah? Lagi, hah? Ah? Lagi, hah? Lagi, hah? Geduk saya, sok. Sama mau nyampe mana sama saya sok. Dengar ini ya. Oke teman-teman ya,
saya matikan kamera di sini. Saya mau lanjut tapi nggak on kamera ya, biar dia tahu rasa teman-teman ya. Oke. Ya. Ini udah halal mereka ya. Dia udah merugikan mereka ya. Banyak orang dirugikan sama dia, teman-teman ya. Di sini ini halal ya. Udah. Karena dia menyakiti, teman-teman ya. Nah, ini pelaku-pelaku seperti ini, pelaku pesugihan, apalagi babi ngepet. Ya. Astagfirullah ya Allah. Ya. Oke, saya matikan kamera di sini dulu ya, teman-teman. Saya mau lanjut biar kasih paham, kasih pengertian buat dia, biar dia tahu. Paham ya teman-teman ya. Oke. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.